Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Thailand, berikut ini 5 drama Thailand terpopuler tinggal bersama dijamin nagih. Satu, Wong Win Hua Jai. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lovers, ada drama Wong Win Hua Jai yang memiliki 16 episode ini bergenre drama romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Bo kembali ke Thailand setelah dia mengetahui bahwa pacarnya Pong telah berselingkuh dan menghamili Fitini yang sekarang akan dinikahinya. Fitini adalah adik perempuan dari pemeran utama pria bernama Tos yang merupakan pemilik perkebunan dan sangat melindungi saudara perempuannya yang sakit-sakitan. Tersesat dalam rasa sakit karena patah hati dan tipu daya, Bo memutuskan untuk pergi ke klub sendirian dan mabuk-mabukan. Di sana dia entah bagaimana berakhir dalam situasi buruk, hampir dibius dan diculik oleh penjahat. Namun dia diselamatkan oleh Tos dan dibawa ke kamar pribadinya. Nah, penasaran kan Ninja Lovers apa kelanjutannya? Nah, jangan lupa ditonton ya. 2. Talai Luang. Nah, drama selanjutnya adalah drama Talai Luang yang memiliki 15 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Ned Wanaparanon yang diperankan oleh Mik Tong Raya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia mengalami suatu insiden yang membuatnya terdampar di suatu pulau. Beruntung, Moya yang diperankan oleh Sammy Choel menyelamatkannya. Tetapi Ned mengalami hilang ingatan dan amnesia. Dengan sungguh-sungguh Moya merawat dia, meskipun beberapa orang di sekitar Moya yang ada menentang keputusan ini. Sekarang namanya bukan Ned lagi, melainkan Talai. Segera ia jatuh cinta dengan Moya. Nah, bikin baper kan Ninja Lovers? Gimana kelanjutannya? Nah, jangan lupa disaksikan ya. 3. The Prince Who Turned Into a Frog. Nah, di urutan ketiga nih Ninja Lovers, ada drama The Prince Who Turned Into a Frog yang memiliki 30 episode ini bergenre drama romantis. Drama Thailand ini merupakan remake dari drama Taiwan tahun 2005 yang menceritakan tentang Luk Pet adalah gadis cantik, pintar dan mandiri yang berusaha melindungi kampung halamannya di Chuen Chifa dari pengusaha yang serakah dan ingin membangun tempat wisata di sana. Suatu ketika muncullah pengusaha muda yang dingin dan tampan. Dia adalah Kin. Kin berniat membangun resort mewah di desa Lukpet tinggal. Tetapi karena suatu kecelakaan, ia kehilangan ingatan. Dia ditemukan oleh Lukpet dan dirawat olehnya. Sejak itu, benih-benih asmara keduanya mulai tumbuh. 4. Dau Con La Duang. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, ada drama Dau Con La Duang yang memiliki 16 episode ini bergenre drama investigasi. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Tanat dan Wasan adalah anak dari polisi yang tumbuh bersama. Sejak kecil, keduanya ingin menjadi polisi dengan ideologi yang sama dengan ayah mereka. Usai menjabat inspektur di Divisi Tindak Pidana Narkotika, Tanat berkesempatan bekerja sama dengan Wasan dalam mencari pengedar narkoba. Mereka juga bertemu dengan Supika, seorang polisi wanita berbakat. Nah, penasaran kan Ninja Lovers apa kelanjutannya? Apakah terjebak cinta segitiga? Nah, Ninja Lovers ditonton ya keseruannya. 5. Mia Jumpen. Nah, di urutan yang terakhir nih Ninja Lovers, ada drama Mia Jumpen yang memiliki 15 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini
ini menceritakan tentang Pawan tinggal bersama Yuan Jay, bibinya dan putrinya Yat Fa sebagai pembantu. Sedangkan Yot, pamannya, pernah berjanji kepada temannya Trong untuk menjodohkan anak-anaknya. Yat Fa menolaknya karena dia mengira Tomoron, putra Trong, yakni pria yang kasar dan malang yang juga menjalin hubungan dengan Bun Laeng. Alhasil, Tomoron dijodohkan dengan Pawan. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Nah, Ninja Lovers, jangan lupa disaksikan ya.